Salah satu di antara kisah Al-Quran, gimana benarnya kalimat fa'inna ma'al usri yusro, itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Dalam kisah Yusuf, kaidah fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan, untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia gak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Berawal dari apa, teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Dua kali.